tanggal berapa tanggal berapanya. Yang pasti kita dalam tahap perkenalannya semakin serius dan sama keluarga juga aku pengennya ketemu dulu. Soalnya keluarga aku belum pulang-pulang dari Malaysia. Oh iya. Jadi kalau ketemu tuh kayaknya asik nanti bisa mengatur segalanya dari kedua tahun keluarga. Ini, ya, tahun ini. Insya Allah kalau bisa sih tahun ini. Kak, katanya Desember kak. Amin aja deh kalau ada yang bilang doain Desember kita aminin. Pokoknya semakin bagus doanya kita aminin terus. Oke. Amin. Tapi jadi kata orang kan jadi kan. Kayaknya sih mau ya. Udah nanya belum? Aku nanya gimana tuh aku? Kalau menurut aku sih mau lah kan. Ini niat baik kita bersama. Yang penting kan sekarang bukan mau gak mau, tapi lebih ke pendekatan satu sama lain yang mengerti lah satu sama lain. Kayak Bang Rian ini kan gimana rumah tangganya bertahan pasti dari pihak cowok sama pihak wanita pasti saling mengerti terus gitu. Apa kesibukannya Bang Rian atau gimana dan lain-lain. Saling support. Nah itu yang kita mau di hubungan-hubungan saya berikutnya. Karena kabarnya katanya mau di GBK. Nah gimana Pak? Mau bikin konsep seperti apa nih kalau di GBK? Oh iya baik. Oke. Ya di GBK itu sebenarnya aku kemarin kan lagi malam minggu tuh di angkot ya. Aku malam mingguan di angkot terus tiba-tiba akhirnya bijinya nanya, Bang kalau nanti misalnya nikahan mau konsepnya kayak gimana? Aku bilang kayaknya aku mau undang beberapa sebagian subscriberku gitu kan. Kalau dihitung-hitung aku lihat 0,1%-nya misalnya ratusan ribu nih. Berarti kan harus stadion yang muat gitu. Apalagi nanti Bang Rian masih pengen nyanyi juga, pasti kan makin banyak lagi datang. Gue siap. Siap. Gue mau bayar. Tapi asal ini mau real. Oh, siap. Ini banyak dukungan juga. Kalau banyak yang nyanyi gratis kan main juga gitu kan. Tak. Lihat sosok Aurel seperti apa sih? Kenapa sih memutuskan nikah muda sama Aurel lagi? Sebenarnya nggak ada yang memutuskan nikahnya, dan sebenarnya kita ikut berjalannya aja gitu. Misalnya nih Tuhan mengizinkan kita nikah muda, nikah muda. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan ya tahun depan, jadi kita jalanin. Dan kita serahin semua kepada Tuhan. Istilahnya kalau jodoh kan makin didekatkan, kalau nggak jodoh makin dijauhkan. Tapi selama ini kita lihat semua makin mendekat. Ya kita tunggu timingnya aja, kapan semuanya bergerak, alam ini juga bergerak untuk satu tanggal yang pasti. Nggak apa-apa orang tua tuh. Yang pasti nggak lampu merah sih. Tanggapan orang tua tak? Tanggapan orang tua. Orang tua siapa nih? Banyak banget. Dua-duanya. Orang tua. Iya ya. Orang tua saya positif. Orang tua saya positif. Banyak orang tuanya. Pak Nur juga positif. Ya, semoga lah berjalan semuanya lancar ya. Amin ya bro ya. Kemarin Kak Aurel kan punya dua orang tua nih tak. Mimi tadinya sendiri sama Raul sendiri, lo gimana? Udah dikenalin atau belum? Nah kalau itu aku belum pernah. Tapi aku pernah ketemu di satu acara sama Mimi Kadi. Dan waktu itu tapi belum deket kayak sekarang ya. Itu waktu itu kita ngobrol, Mimi Kadi juga selfie sama aku bareng, itu lucu deh. Ya semoga, aku sih berharap semuanya kita baik-baik aja. Dan dengan adanya hadirnya aku mungkin di kehidupan yang Pok Nur juga bisa memberi suatu warna. Apalagi kan aku manggil Pok Nur karena aku tuh gak mau pasaran sama orang. Nah aku panggil Pok Nur kok aku jadi kemarin ulang tahun kemarin gimana pas cincin juga? Iya aku nggak bikin ulang tahunnya. Aku sebenarnya tadi baru bangun dari tidur karena aku nyiapin acara surprise ulang tahunnya 2 hari 2 malam ya, sampai pagi dekornya di tengah laut dan itu seru banget. Lucu banget sih aku di tengah laut. Ada dari surprise nya kayak 5 level gitu. Ada yang di getek, ada yang sampai di kapal besar, sampai malam, sampai dinner. Terus di situ aku ngasih simbol hadiah. Mungkin kan kalau kita materi, menurut aku nggak akan kemana gitu materi. Ya udah kalau tas-tas, kalau misalnya jam-jam, kalau hadiah-hadiah yang lain tuh, aku lebih ngasih ke momen, momen yang nggak akan dia lupakan sampai nanti-nanti. Salah satunya aku ngasih hadiah
cincin gitu. Karena kan cincin itu bakal dipakai terus dan menjadi simbol keseriusan gitu. Cincin apa nih? Cincin apa nih? Berlian apa? Bisa jadi, emas atau berlian? Kayu. Ya masa dikasih tahu cincinnya berlian emas. Yang penting kan cincin itu bukan dari harganya, tapi dari momennya, pemberiannya. Jadi sekalian tunangan gitu ya? Aku tuh nggak tahu ya kalau kita ngasih hadiah cincin tuh hitungannya tunangan apa enggak, aku nggak tahu. Tapi yang pasti nih kayak ngikat gitu ya Mbak ya. Tambahnya sih. Tapi nggak tunangan juga nggak apa-apa sih ya. Tapi tak kalau ngeliat sosoknya Aurelien seperti apa sih? Kalau awalnya aku ketemu tuh bener-bener orangnya nggak pede, sedikit males ya awalnya ya. Dan aku tuh orangnya suka banget ngeledekin orang kalau lagi males. Aku kan tipikalnya kerja tiap hari, kalau nggak tidur udah tuh buat kerja. Nah, Pak Nur ini kalau aku suruh misalnya waktu itu main film atau apa dia akan bilang, aku kan penyanyi, aku maunya jadi penyanyi. Giran dia bilang dia jadi penyanyi, tapi dia nggak pede buat nyanyi, dia nggak mau bikin video klip, dia nggak mau nyanyi segala macem. Nah kemarin dia upload lagu dan hasilnya bagus, responnya bagus. Aku udah bilang sama dia, kamu upload lagu apa aja, kamu insya Allah trending dan masyarakat suka. Kamu off media sama diri kamu bla bla bla. Akhirnya dia mengeluarkan lah satu lagu yang dia planning dari lama, yang dia tadinya juga gak mau keluarin lagu itu. Tapi ya aku bangga lah sama dia yang udah banyak bikin. Dan kemarin dia juga baru kelar syuting satu film yang direkturnya aku sendiri, itu dia malu banget. Karena banyak scene-scene yang aku suruh, kamu nangis, kamu harus nangis sini, kamu akan steal the show kalau kamu nangis. Kamu banyak lah yang aku, bukan galak ya, aku sedikit tegas ke dia untuk dia berubah jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin dari keluarganya kalau dikasih tahu, misalnya dari pipinya atau dari bunda atau siapa, dia agak ngeyel gitu. Ah, gak mau lah, kamu enak gitu. Kalau sama aku kan dia nurut gitu. Jadi aku senang lah dengan banyak perubahan di diri dia dan bangga lah sekarang karya-karyanya banyak yang bagus-bagus. Kemarin sempat trending satu juga. Ya semoga apa yang kedepannya dia bikin, istilahnya dengan aku hadir di hidupnya, dia bisa maju di segala aspek hidupnya. Tak, kabar ini kalau settingan tak untuk naikin subscriber segala macam bagaimana? Ya itu aku nggak tahu ya. Bagaimana tanggapannya? Hah? Tanggapannya? Ya terserah sih orang mau ngomong apa, karena emang awalnya aku ketemu dia kan emang gara-gara konten ya. Karena kita collab kayak aku collab sama Bang Rian, collab sama Kak Arafi, collab sama Kak Luna Maya atau Kak Ayu Ting Ting gitu, itu collab gitu, collab sama Aurel gitu. Tapi ya habis itu setelah collab-collab kok banyak netizen yang jodohin gitu. Habis netizen banyak yang jodohin, tumbuhlah rasa-rasa yang lebih dari sekedar collab. Dan disitulah kita mulai bertemu bukan karena kamera lagi, tapi karena kita berdua sendiri. Karena banyak momen kita di belakang kamera itu jauh lebih banyak dari yang depan.